Halo guys, kembali lagi channel YouTube Mikrotik Indonesia bersama saya Yoga. Kali ini saya membawa sebuah produk dari Mikrotik yang sangat fenomenal, yakni produk RUS Data Server atau disingkat jadi RDS. Produk ini adalah sebuah produk all-in-one yang kita bisa fungsikan sebagai server maupun sebagai router. Nah, penasaran bagaimana produknya, kemudian fungsinya seperti apa? Apakah bisa memenuhi solusi untuk kebutuhan jaringan teman-teman? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman dapat update ketika kami upload video terbaru. Langsung aja teman-teman, tidak perlu terlalu lama, akan langsung saya unboxing produk RDS ini. Nanti kita akan coba lihat kitnya apa saja, kemudian produknya segede apa. Oke guys, ini adalah produk yang sudah saya unboxing ya. Jadi memang nanti kita akan dapat beberapa kit. Yang pertama kita akan dapat dua power plug karena memang si RDS ini dia memiliki dual PSU ya. Jadi kita akan dapat dua power plug. Kemudian yang tidak kalah menarik lagi adalah nanti kita juga akan mendapatkan mounting ears ya, yang nanti dia ada beberapa. Jadi kita bisa lihat di sini ada yang panjang, ada yang pendek. Ini nanti bisa kita gunakan untuk memasangkan si RDS ini pada rack server, teman-teman. Jadi kita bisa punya pilihan, ada yang untuk di depan, ada juga yang nanti untuk di bagian belakang agar bisa menopang beban dari si RDS ini di rack server. Kita lanjut ke menu utamanya, teman-teman. Ini adalah sebuah produk dari RDS-nya Mikrotik, di mana ini spesial produknya dari Mikrotik karena ini adalah satu-satunya produk untuk saat ini yang dia memiliki banyak sekali slot storage yang bisa kita lihat di bagian depan. Nanti juga akan ada di bagian dalam. Nah, di bagian depan ini kita bisa melihat ada totalnya 20 slot storage yang mana dia menggunakan form factor-nya adalah U2 dengan backplane PCIe Gen 3. Jadi sebenarnya ini bisa full up to 20 SSD dengan tipenya adalah NVMe yang bisa kita pasangkan di bagian depan ini. Slot yang disediakan di bagian depan ini ada 20 slot dan dia menggunakan jenisnya adalah U2 NVMe. Yang kalau kita lihat ini tray-nya seperti ini kalau kita pencet. Nah, untuk cara melepaskannya sangat gampang, tinggal kita tarik aja di sini. Nah, bentuk tray-nya seperti ini, teman-teman. Dan ini kalau kita bisa lihat ini merupakan seukuran harddisk 2,5 inch ya. Sehingga kalau kita mau masang ini kita nggak bisa menggunakan yang benar-benar NVMe dengan slot M2. Tapi kita harus punya semacam converter atau adapter yang nanti dia bisa mengubah atau istilahnya kalau di storage kita bisa pakai adapter U2. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini, teman-teman. Kebetulan saya juga sudah punya. Ini adalah adapter NVMe. Teman-teman nanti bisa cari atau beli yang sudah model jadi seperti ini. Atau nanti kita bisa beli hanya casingnya saja dan di dalamnya bisa kita pasang NVMe M2 slot biasa. Jadi ini nanti bisa kita pasang di bagian sini. Kemudian bisa kita pasang dengan skrup ataupun enggak. Karena sebenarnya di bagian sini sudah ada kuncian untuk bisa memasangkan harddisk ini dengan sangat aman. Nah, si harddisk ini atau kita juga bisa menggunakan converter NVMe ya, U2 converter seperti ini. Kemudian bisa kita pasangkan di sini dengan posisi menghadap ke atas seperti ini. Boleh menggunakan baut bawaan atau kalau enggak di sini sebenarnya sudah ada kuncian snap ya. Jadi tinggal kita tekan aja. Seperti ini. Kemudian kita masukkan dalam posisi ini di atas. Jadi ini bagian bawah, teman-teman. Ini bagian atas. Nah, ini yang menghadap nanti ke atas. Jadinya seperti ini. Kita tekan sampai mentok.
Kemudian untuk menguncinya kita tekan tuas yang ada di sini, teman-teman. Nah, cukup simpel ya teman-teman untuk memasang ataupun melepas NVMe yang ada di RDS ini di bagian depan ini. Kemudian sebenarnya selain 20 slot NVMe ini juga disediakan ada port USB. Ada juga di bagian belakang, nanti saya tunjukkan ada SFF8644, itu untuk expansion slot PCIe. Nah, kalau masih kurang lagi, ada juga port USB di sebelah kiri. Dan nanti kalau kita buka casingnya, di bagian dalam ini juga ada dua kali slot M.2 SATA yang bisa kita pasangkan M.2 SATA SSD yang nanti bisa menambah storage dari RDS ini bisa menjadi lebih besar lagi. Oke, kita akan review juga di bagian belakang teman-teman. Ini bagian depan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini kok tidak ada untuk interface networkingnya. Nggak ada ethernetnya, nggak ada SFP-nya. Nah, itu sebenarnya letaknya ada di bagian belakangnya teman-teman. Nah, posisinya dia akan ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia teman-teman bagian belakang dari ROS data server dari Mikrotik, yang mana kita bisa lihat ada berbagai macam jenis interface. Ada SFP, ada Ethernet, ada juga di paling kanan ini kita lihat ya, kita urutkan dari sebelah kanan. Ini adalah slot untuk expansion PCIe. Jadi sebenarnya teman-teman bisa aja menambah semacam kayak external drive gitu ya, yang nanti bisa dicolokkan langsung di port ini adalah SFF8644. Jadi ini ada dua kali SFF yang nanti bisa digunakan untuk expansion slot storage kalau teman-teman merasa masih kurang dengan 20 NVMe plus 2 M.2 SATA tadi. Nah, kemudian di sebelah kirinya kita akan menemukan ada port konsol dan RJ45. Ini hanya 1G untuk manajemen ya RJ45-nya yang nanti bisa digunakan untuk remote, kemudian nanti bisa digunakan juga misalnya untuk manajemen VLAN dan segala macam bisa kita masukkan di sini. Nah, kemudian di sebelah kirinya lagi, nanti kita akan temukan 4 kali 10G SFP Plus. Ya, kemudian lanjut lagi, ini ada 2 kali SFP yang 100GB. Kemudian sebelah kiri lagi, ada yang 25GB 4 kali. Dan sebelah kiri lagi, nanti kita temukan ada 2 kali Ethernet yang speednya maksimalnya adalah 10G Ethernet. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya si ROS Data Server ini bisa kita komunikasikan dengan berbagai macam jenis switch ataupun router, dengan berbagai jenis port SFP, dengan berbagai jenis juga kecepatan. Jadi tidak hanya untuk yang Ethernet saja, tidak hanya yang 1G saja, bahkan bisa sampai yang 100 gigabit per second untuk kapasitas speed dari interface ini. Nah, rasanya kurang kalau kita lihat di sini, wah ini speednya bisa maksimal mas. Tapi bagaimana dengan processing dari CPU-nya? Tenang aja teman-teman, karena si RDS ini selain nanti dia juga didukung dengan CPU yang gede, yakni ARM64 untuk arsitekturnya, dan dia memiliki kecepatan CPU 2,2 GHz 16 core CPU. Dan termasuk juga RAM-nya di situ sudah onboard ada 32 GB RAM. Jadi nggak perlu khawatir untuk processingnya, baik digunakan untuk networking maupun untuk server, ini sudah sangat mumpuni. Nah, ditambah lagi si RDS ini juga sudah ada layer 3 hardware offload-nya teman-teman. Jadi kalau nanti kita berbicara masalah routing atau mungkin komunikasi antar segmen di setiap interface-nya, itu sudah tidak lagi dihandle dengan CPU, tapi sudah dihandle full dengan switch chipset yang ada di dalamnya. Bahkan kalau kita lihat hasil tesnya dari mikrotik.com, itu bisa handle maksimum sampai 197, sekian gigabit per second. Wow, ini berarti sebuah produk yang sangat gede yang teman-teman bisa gunakan di data center teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, di sebelah kiri kita bisa lihat ada 2 kali PSU, yang artinya si ROS Data Server ini dia juga sudah redundant PSU, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi kalau misalnya ada satu sumber listrik yang fail. Artinya dengan 2 PSU ini kita bisa sambungkan satu misalnya ke listrik di data center, satu lagi misalnya teman-teman ambil dari solar panel atau mungkin backup power yang lain. Jadi ini akan sangat membantu kita untuk menjaga agar downtime-nya tidak terlalu lama. Walaupun di sini disediakan ada 2 kali PSU teman-teman, tapi sebenarnya si ROS Data Server ini dia konsumsi powernya tidak terlalu besar. Jadi maksimum konsumsi powernya itu hanya 280-an watt saja, tidak sampai 300 watt.
Sehingga mungkin asumsi saya aja ya, kenapa kok dia warnanya hijau? Karena dia benar-benar menggunakan low consumption atau benar-benar menggunakan low watt saja, jadi dia green energy ya teman-teman. Berbeda dengan mungkin kita menggunakan bare metal server yang mungkin bisa lebih dari 300 watt penggunaan listriknya. Sehingga kita bisa gunakan hanya dalam satu mesin ini, kita bisa fungsikan dia sebagai router gateway, kita bisa fungsikan dia sebagai sebuah server hanya dengan 280 watt saja. Sehingga nanti irit penggunaan di data centernya. Nah, Zero Shade Data Server ini sebenarnya kalau menurut saya ini adalah pengembangan, kalau zaman dulu mungkin setahun yang lalu kami sempat bikin video, ada yang namanya ROSE Package di router OS. Di mana ROSE Package ini memungkinkan MikroTik bisa melakukan yang namanya read, kemudian bisa juga melakukan beberapa fungsi storage yang sangat membantu pada saat kita gunakan MikroTik sebagai sebuah server. Karena bisa kita lihat sebenarnya MikroTik ini selain dia sebagai router, dia juga mempunyai beberapa fungsi server. Ada SMB server, atau kita juga bisa gunakan dia sebagai file sharing server seperti halnya sebuah NAS. Atau bisa juga, baru-baru ini MikroTik juga mengeluarkan sebuah fitur yang juga sudah pernah kami review fiturnya, adalah sebuah media server atau DLNA server. Maka dengan ROSE Package ini, kemudian mungkin hardware ROSE Data Center ini akan menjawab kemudian bagaimana kebutuhan storage-storage yang lebih besar kita masukkan ke dalam sebuah MikroTik. Nah, selain itu, karena dia sudah full support router OS versi 7 dan juga menggunakan arsitektur ARM64, maka dia juga bisa digunakan sebagai container server. Sehingga selain tadi ada SMB server, kemudian kita juga bisa mendapatkan ada media server, kita bisa bebas menginstal berbagai macam jenis server atau aplikasi di dalam container yang ada di dalam si RDS hardware ini. Nah, teman-teman juga tidak perlu khawatir, karena kalau mungkin teman-teman berpikiran karena kontainer itu adalah sebuah virtual, kemudian berpikiran akan bottleneck dan segala macam trafiknya, tidak usah khawatir, karena tadi sempat saya sampaikan bahwa CRDS ini sudah memiliki switch chipset yang dia mendukung layer 3 hardware offload, sehingga kita bisa akses kontainer dengan kecepatan yang maksimal. Kemudian untuk fitur rate-nya sendiri teman-teman, karena memang ini adalah dari package sendiri, ini merupakan rate software, ya nanti dia support untuk RAID 0, 1, 3, 4, 5, dan 6. Yang mana dia memiliki kemampuan kalau misalnya ada satu harddisk yang rusak, ada satu RAID member yang dia itu degraded atau rusak, dan kita ganti, maka nanti si softwarenya MikroTik di dalam RDS ini sudah otomatis bisa melakukan recovery. Jadi tidak perlu takut data kita hilang, tinggal kita aktifkan RAID-nya, kemudian nanti dia bisa recovery secara otomatis ketika kita mengganti hardware SSD atau harddisknya. Mungkin teman-teman sempat berpikir, ya, dengan sebanyak ini slot storage, kemudian mungkin kita bayangkan kita isi aja misalnya 20 tadi dengan masing-masing 1 tera, itu sudah dapat 20 terabyte storage. Mungkin teman-teman sempat berpikir, kalau segede itu storage-nya cuma dipakai oleh satu mesin aja, kok sepertinya terlalu overpower banget ya? Nah, tapi dengan ROSE Package tadi di RetroOS versi 7, nanti kita bisa aktifkan yang namanya NVMe over TCP. Inilah sebuah fitur khusus yang mana bisa kita aktifkan dalam SSD NVMe yang bisa memungkinkan harddisk itu ditambahkan secara virtual di mesin lain. Jadi misalnya ini sebagai bank untuk storage-nya, kemudian satu slot NVMe-nya tidak kita gunakan, tapi dia digunakan oleh mesin lain melalui jaringan dengan mengaktifkan ada namanya NVMe over TCP. Nah, dengan demikian, satu mesin ini, si ROSE Data Server ini, bisa kita manfaatkan tidak hanya storage-nya untuk dia sendiri, tapi bisa juga untuk hardware-hardware lain yang mendukung NVMe over TCP. Oke teman-teman, itu tadi review singkat saya mengenai ROSE Data Server, produk terbaru dari MikroTik yang sangat fenomenal, di mana kita bisa mendapatkan berbagai macam fungsi dari fungsi sebuah router karena dia full support router OS, yang kita tahu bahwa router OS bisa support untuk seperti halnya misalnya dynamic routing, kemudian firewall, kemudian queue, kemudian DHCP dan segala macam ada di dalamnya, termasuk juga dengan kemampuan dia memiliki slot storage yang banyak, kita juga bisa manfaatkan si ROSE Data Server ini sebagai sebuah server. Karena di MikroTik juga itu sudah ada banyak sekali fitur server seperti halnya SMB, kemudian DLNA server, termasuk dia juga sudah support container sehingga kita bisa memasukkan berbagai macam jenis aplikasi
hanya dalam satu hardware produk saja. Jadi kita tidak perlu memasang dua hardware terpisah untuk kebutuhan routing dan untuk kebutuhan server, dan itu juga akan sangat berpengaruh terhadap konsumsi daya di data center kita. Nah, buat teman-teman yang pengen merasakan atau mencoba menggunakan Cirrus Data Server ini, langsung aja kunjungi website citraweb.com, atau bisa juga teman-teman cari toko Citraweb ya, dengan nama Citraweb di marketplace sayang teman-teman semua. Sekian video review dari saya. Jangan lupa juga share video ini untuk teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa juga komen di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman dapat update ketika kami upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Produknya ada di... jangan lupa juga, Po. Jangan juga lupa, Mo. Oh, kualik ya. Jangan lupa juga ya, Karbu. Yo, kali ini. Kemudian yang... Seperti halnya server pada umumnya, di RDS data center... Data center. Mungkin teman-teman sebetulnya memasang dua hardware dengan pilihan interface dan juga support layar di hardware offload.